Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Pertama-tama kita mau mengucapkan selamat hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 2023 untuk Indonesia ke-78. Pagi ini saya mau nganter istri saya pacara di kantor, dan kita udah masuk di tol Bawen. Kalau pagi kita akan dapat view ini pas lagi cerah-cerahnya nih, nanti pas ngelewatin tol Ungaran kayak nanti bakalan kelihatan Ungaran yang cakep banget view-nya. Sure to keep the mountain sight. Kemarin juga udah jadinya beli shockmaker ke AC Dirko satu set depan belakang. Rencananya hari ini mau sekalian diganti. Nah, itu dia Gunung Ungaran. Masya Allah. Ini kita udah sampai Semarang, udah keluar exit tol Jayasari. Kita mau menuju ke kantor. Nanti pas upacara berarti aku cari-cari bengkelnya, namanya Pras Kaki-Kaki. Siap pengerjaan, ada garansi 1 tahun. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be yours. Yes, jadi shock maker depan belakang. Salatiga ada, biasanya neng Bermuda auto shock seneng. Garansi 3 bulan sampai 6 bulan lah. Servis itu 3 bulan, ganti 6 bulan. Tapi murah, paling servis sepasang itu kayak 400, shockmaker 400. Seriusan, shockmakernya lu ya. Wait,
geradak 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 gitu. Keren ya. Perfect. Suara ban ya. Ini memang wis atas 2017 karo 2019. Udah di test drive dan punya bayar nih. Tadi biayanya kena 500 bro, mahal di Semarang. Kemarin di salah tiga dia ngecek kaki-kaki, cuma pasang shockbreaker itu cuma 100 ribu. Habis ini nanti kita pulang ke Salatiga, kita coba di tol gimana bandingan shockbreaker-nya. Nih, berasa kan ayunannya? Berasa. Beda kan? Tuh. Naik turunnya ya tuh. Jadi pas ada jalan gelombang dikit itu ayunannya lebih empuk. Look at me sometimes like all you want to do is run. Kita udah mau keluar exit tol Salatiga, Bawen. Kita udah cobain tadi di jalan jelek, kita cobain di tol cepatan di tadi baru nyampe 120 sih karena jalanannya rame. Untuk di jalanan jelek, kesimpulannya kalau ganti shock AC Delco ini berasa lebih empuknya, itu memang nggak begitu signifikan. Gak begitu signifikan gitu efeknya ketika ganti shock, karena memang kebetulan shockbreaker yang saya pakai kemarin merek KYV itu udah lemah, sama yang belakang tuh udah kocak. Nah yang depan sebelah kanan itu shocknya udah ngancing, kayak udah gak main lah. Jadi ketika diganti shock baru ya rasa pantulannya enak banget sekarang. Nah kalau di tol ini tadi dicoba untuk manuver ketika kecepatan tinggi ada belokan dan tadi tikungan, itu berasa banget masih stabil jejek gitu antar mobilnya, jadi nggak limbung waktu kecepatan tinggi dan belok, masih aman. Oke, terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa klik komen, klik like,
subscribe juga, jangan lupa bunyiin loncengnya supaya nanti teman-teman tahu ketika dari channel saya ini ada updatean konten baru, video baru. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah kalau mungkin kalian ada pendapat lain terkait Shockbreaker ACD atau terkait mobil Mitsubishi Outlander atau dengan kaki-kakinya, boleh nanti share di kolom komentar bawahnya. Terima kasih. Bye.